Hai Good People, masih di Entertainment ini sore. Pemeran Mas Adi dalam sitkom Tetangga Mas Agi itu ternyata merupakan seseorang yang sangat peduli terhadap para fansnya nih. Buktinya, kini ia akan menjawab sederet pertanyaan yang sudah diajukan oleh para fansnya melalui tanya Twitter berikut ini. Nah, selain itu kita juga akan menguji kekompakan dari kakak beradik Sesa dan Sesi Idris. Kira-kira apakah mereka berdua mampu menjawab pertanyaan yang kita berikan? Nah, oke, dan dua informasi ini sekaligus menutup Entertainment News sore ini. Thank you so much for watching and bye-bye. Salah satu pemain di sitkom Tetangga Masa Gitu, Dwi Sasono, kali ini akan menjawab pertanyaan Twitter yang sudah di-mention ke akun Twitter @inews_net dengan hashtag Tanya Dwi Sasono. Dan berikut jawabannya, Good People. Hai Good People, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Good People yang ditanyakan melalui Twitter inews, hashtag Tanya Dwi Sasono. Ya, oke, saya akan jawab ya. Yang pertama, peran terbaik dan terfavorit Mas Dwi selama berkarir sebagai siapa? Kalau di film, peran terbaik saya itu di film Sampai Ujung Dunia. Saya berperan sebagai Daud, ya, seorang pelaut. Itu peran terbaik saya. Dan yang kedua, siapakah tokoh idola favorit Mas Dwi? Tokoh idola saya itu aktor Al Pacino. Saya mengikuti film-film dia dari dulu. Dia aktor yang luar biasa yang bisa memerankan apa aja. Yang ketiga, di tahun 2016 ini target apa aja yang mau dicapai Mas Dwi? Targetnya sih banyak, tapi salah satunya yang ingin sekali adalah di tahun 2016 ini saya ingin mendapatkan peran dari film yang bergenre kolosal. Yang berikutnya, sitkom TMG kan udah 2 tahun. Seberapa deket sih Mas Sasono Dwi atau Mas Adi dengan para cast Setengah Masa Gitu? Kalau dekat, sudah dekat sekali. Kita seperti keluarga sendiri di sini. Itu dari Reni, @RenidwiPra. Apa sih hal yang paling bikin mood Mas Sasono Dwi turun kalau lagi syuting? Yang jelas kalau moodnya turun itu, kalau tadi pagi saya gak sarapan, terus pas berangkat saya gak sempat dicium dulu sama istri saya, itu bikin mood saya hilang. Tapi kalau sudah di lokasi, yang pasti udah semangat kerja lagi. Yang terakhir, Kak Dwi, itu aslinya gimana sih? Ngeselin gak kayak di TMG? Sama, ngeselin. Malah kalau aslinya lebih ngeselin banget. Sama lah, udah. Udah lah, gak usah ditanya lagi. Udah! Ya gak tahu ya. Ya, kalau mau tahu tanya aja langsung sama istri saya, sama Widi ya. Ada @WidiMulia. Oke. Nah, untuk Good People yang ingin bertanya ke idola kalian, mention ke Twitter @inews_net dengan hashtag tanya idola kalian.